Hey guys, welcome back to my channel. So di video hari ini aku bakalan pangkasin rambut suami aku. Ini karena corona, jadi nggak bisa keluar untuk gunting rambut. Padahal kamu tuh biasanya berapa lama sekali sih guntingnya? Hampir sebulan sekali. Sebulan sih, sekali kan? Udah panjang banget. Ini kita di rumah tuh udah hampir sebulan. Lebih. Soalnya ini sebelum corona aja rambut aku tuh harusnya udah digunting, yeah. Tapi karena pikiran nantilah ternyata corona, jadi yeah, kita harus di lockdown karena self karantina, jadi nggak bisa gunting. Feeling dan aku dia tuh dari kemarin tuh udah kayak ini, udah hampir kena mata kamu kan? Udah kena mata malah Ami. Makanya dia tuh kayak udah, aduh mau gunting rambut. So aku yang bakal gunting. Dan aku udah beli semua alatnya online. Jadi ini ada alat cukurnya. Ini ada hair dryer emang udah punya. Terus beli alat cukurnya terus kalian dapat gunting, sisir. Terus ini yang gak ngerti cukuran-cukurannya ada nomor-nomornya gitu. Ini adalah pertama kali aku pegang alat cukuran. Hey. Aku lihat dulu ininya. Ini berapa mili? Oh iya, yeah, 6 mili. Nomor 2. Tenang aja, aku udah lihat di YouTube tutorial cara potong rambut pria ya. Jadi semoga aja berhasil. Kamu tenang aja, mari kita mulai. Oke. Okay. Kamu pakai ini tuh. Kok pakai kantong kresek gitu? Kresek sampah lagi. Kita nggak punya. Tapi nggak apa-apa, ini tuh biar nanti rambut kecilnya tuh nggak nusuk-nusuk di baju kamu. Yang penting gitu kan. Aduh ngapain? Tapi ini masih bersih ya, kresek sampah tapi. Oke. Okay. Coba kayak jepitan rambut aku. Iya bisa loh. Aku boleh nggak? Apa? Batalin ini. Enggak. Mundurkan diri. Gak bisa, kamu udah deal. Ini panas nih. Okay. Buka dulu aja kalau belum. Oke. Okay. Jadi aku bakal potongin rambut kamu sesuai yang aku pelajarin di YouTube, oke? Okay? Aku lihat sih di YouTube, itu dibasahin dulu guys. Oh ya? Iya. Iya sih, lebih tapi gampang. Oke, coba. Sebenarnya ini tuh rapikan. Tapi tenang aja, udah aku isi air biasa. Awas aja hancur. Wow. Apa kalah? Wangi rapika loh. Iya, wangi rapi kasih. Jadi wangi banget. Terus disisir ke samping dulu katanya biar dapat belahan rambut. Kurang basah kali. Profesional nggak? Profesional kan? Awas aja. Kalau jelek habis kamu. Barulah kita mulai. Kamu dari mana dulu coba? Aku lihat sih dari bawah dulu gitu, kayak bawah. Kok dari bawah? Bisa dari samping sini. Iya maksudnya tapi bagian bawahnya samping, oh, tapi iya, bagian bawahnya, yaudah, bagian yaudah, bawah semua kayak gitu. Oke, okay, go. Wow. Wow. Wih. Ini alatnya murahan banget, kerasa. Berapaan kamu beli? 100 lebih. Iya sakit, sakit ya, iya sakit. Ya, sakit. Ya. Ya gimana dong? Coba lagi. Apa ini kekencengan ya? Bisa diatur nggak sih? Apa kamu yang gunting, kamu yang nanya? Panas. Nggak bisa diatur. Ya udah, kamu mungkin ini agak panas ya? Tekan ke dalam. Tapi sakit kita kamu. Rambutnya jangan ditarik. Gini. Nah, dipotongin aja. Dalam lama ribut ini, bener. Panas Adi. Ya udah buka aja lah. Ribet banget ya. Sakit ga? Sakit. Kok bisa sih? Alatnya murahan. Kok bisa sakit sih? Iya kayak ketarik gitu, rambut kayak ditarik gitu. Tapi sakit banget. Sakit lah, sakit-sakit banget lah. Ya udahlah, kita pakai gunting aja dulu. Mampus gue bang. Ini guntingnya juga, aduh. Guntingnya juga tipis banget. Murahan banget. Apa dari tadi serius Ani? Guntingnya sakit, sakit ya? Lebih sakit lah. Nih. Gunting murahan. Kamu ambil gunting itu yang bagus. Belinya murahan semua. Gimana enggak ini? Aku kan enggak tahu. Ini tuh penilaiannya bagus. Jadi aku beli aja.
jelek banget itu. Nah ini gak sakit, itu bener-bener sakit banget, murahan, tipis. Aduh. Itu kalau aku di barbershopnya kayak gini ya, udah aku hancurin barbershopnya. Iya, lebih bagus pakai gunting. Makanya buatnya persiapan beli gunting yang bagus buat suaminya. Ya aku kira itu udah bagus kan datangnya. Beli mesin cukur yang bagus, itu harusnya tuh harganya 300 ke atas minimal. Kayaknya gak usah pakai sisir deh. Ya udah serang. Astaga. Mati aku. Ini video ini percepat nih, terlalu lama nih. Lambat banget. 3 jam kemudian masih di sini. Kayaknya udah lumayan bagus deh. Mana sih? Iya. Kan? Ini kok bolong? Ini kok botak? Enggak, ini kan nanti yang mau dilurusin kan, dihabisin kan gitu. Enggak dong, dia tuh harusnya kayak gini, apa? Tipis. Oh, jauh, naik sampai lurus. Oh, yaudah, gitu enggak apa-apa, nanti aku bisa ini, bikin. Ini enggak bisa lagi nih, terlalu pendek. Bisa, ini bisa kayak dinaikin naik lagi gitu, bisa. Bisa, mana bisa. Bagus. Coba kamu ada kamera belakangnya. Guys. Maksud aku tuh udah rapi, guys. Cuman ya ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi kelihatannya ada yang putih, ada yang hitam, putih-hitam gitu. Cuman enggak apa-apa. Gak apa-apa, yuk kita meeting lagi. Oh, what? Dari belakang udah oke sih. Kan oke kan, lumayan lah kan. Ini kalau ini gak tau kelihatan ke samping loh. Lihat loh, ada garisnya. Samping. Oh my god. Hancur, baby. Ya, dalam lumayan lah. Udah lah, udah rapin dah, finishing. Oke, okay, finishing ya. Gak dikasih tips kamu. Depannya gak apa-apa, penting gak dipecat. Tetap jadi istri kamu. Tadi sisir ke tengah gitu. Iya, dikumpulin. Nanti nih gue Gunting gitu kan. Ini kan kayaknya langsung disikat, guys. Tadi di YouTube aku gak lihat cara yang depan ini. Aku nggak nonton sampai habis soalnya. Mati. Orang-orang yang potong rambut. Oh ini. Iya, pantasan orang-orang kayak ikut kelas gitu ya? Iya lah, bayar mahal, kamu kira gampang cukur rambut. Jadi hargailah orang yang motong rambut kalian, guys, karena mereka skillful dan hebat sih. Nggak semua orang nggak bisa ngelakuin ini. Motong rambut, kita motong rumput aja berantakan, apalagi motong rambut. Perjuangan seorang istri, lihat dia tangannya sampai kayak gitu, kayak banyak. Nih, perjuangan seorang suami, hancur hidup masa depannya, gelap. Atau kayak nggak rata banget, diratain. Tunggu. Coba kamu ada waktu deh, kayaknya aku harus lihat muka kamu baru bisa. No. Ya udah jadi ganteng. Aku dari awal udah ganteng. Wih, bagus loh. Bagus kan? Depannya doang, belakangnya belum. Ya lumayan lah nih. Coba udah lumayan. Kalau yang gini, di mall udah berapa tuh? 200 ribu kan? Gak usah dirapin dah. Bisa aku rapin pakai gunting aja. Udah. So itu dia guys hasilnya. Udah lah bodo amat kan. Nih guys, hasil customer pertama aku dari depan. Oke. Ini sampingnya. Di belakangnya. Sampingnya lagi. Oke. Bagaimana menurut kalian, kira-kira kalau ke salon ini harganya berapa ya? Hancur, bentar aku mau close up dikit. Oh my goodness. Oh. Sama enggak? Ini kayak tau gak siapa? Apa? Bing Bang yang tayong. Oh iya. Berarti ganteng dong. Oh.
Oke, udah lagu itu gak tau. I know the dance. Oh iya. Fantastic baby. Fantastic baby, ini kayak tayang. Tayang, gak tau lah. Bing bang, big bang, bang bang. Bagus kan? Ya lumayan lah. Ini kalau dari, kalau ngeliat dari jauh kayak gini, kayak lihat siluetnya aja. Bagus. Tapi kalau lihat dekat, detailnya astaga. Astaga. Hancur belakangnya. Belakangnya sih paling hancur. Hancur, tapi kamu tetap ganteng tau. Karena aku dari awal ganteng, itu masalah. Oke guys, segitu aja video kita hari ini. Makasih udah nonton video receh banget ya. Tapi sebenarnya ini sangat bermanfaat ya bagi kalian yang mau gunting rambut suami. Tapi jangan beli ini ya, kayaknya terlalu murah kan. Kalian belinya yang agak mahalan aja ya, supaya bisa dipakai lagi nanti ya. Oke, thank you so much udah nonton dari awal sampai akhir, and I'll see you on my next video. Bye.